bisa sih calon saksi tahu aja lagi namanya. Ini lagi transaksi mobil R3 GL 2012 manual. Dijual sama Bapak Adi Anama dan dibeli sama Bapak siapa tadi? Pak Neman Helmansa. Mobilnya udah dibawa sama si omnya. Makasih om. Ini lagi transaksi mobil R3 GL 2012 manual. Dijual sama Bapak Adi Anama dan dibeli sama Bapak siapa tadi? Pak Neman Helmansa. Cikarang. Dari Cikarang. Dengan harga 95 juta rupiah. Guys, jadi mobilnya udah laku. Dadah si putih. Ini sama bapak yang belinya. Saya bikin vlog ya, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Ya. Gimana, Pak? Begini kita aja. Santai, Pak. Ini tuh. Ya. Makasih banyak, Pak ya. Sama-sama, Pak. Guys, jadi, kita ajak tabulnya. Mobilnya udah dibawa sama si omnya. Makasih om. Nah guys, jadi mobil R3 yang 2012 itu alhamdulillah udah kejual sama orang Cikarang ya Bu ya? Iya. Orang Cikarang, dan alhamdulillah kejualnya ke pemakai lagi. Jadi memang mobil yang lama itu mobil platnya dari Cikarang juga ya Bu ya? Oke. Jadi kayak balik kampung gitulah ke Cikarang. Dan alhamdulillah kita diberi rezeki lagi. Sekarang udah ada gantinya ya Bu ya. Nah sekarang gantinya ini nih guys, R3 juga, karena kita memang sudah terlanjur jatuh cinta sama R3 ya Bu ya. Kenapa Bu? Kok R3 lagi? Nah, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan dalam nyaman ya. Ini bukan endorse ya guys ya, tapi memang beneran R3 tuh dipakainya nyaman. Untuk keluarga ya, untuk keluarga kecil sama untuk keluarga kecil kayak kita sih lebih dari cukup ya Bu ya. Alhamdulillah kita udah dapat gantinya nih guys. Ya meskipun mobil yang lama itu mobil penuh perjuangan, penuh dengan cerita pokoknya. Saya pakai mobil itu yang lama tuh sekitar berapa tahun Bu? Dari tahun berapa? Hampir 5 tahun ya, dari 2000 berapa? 17 atau 18. Pokoknya hampir 5 tahunan lah guys kalau misalkan dihitung dari 2018 ya. 2023 ke bawah nih ya, 2022, 21, 20 19, 18, 2000, sekitar 2018 awal ya Bu ya. Ya hampir 5 tahunan lah ya kita pakai R3 yang lama. Itu penuh dengan perawatan loh guys. Jadi ya pokoknya mobil rawatan lah ya. Memang tadinya juga gak niat buat dijual, tapi ya gimana ya, kita mau
ambil yang baru, ya upgrade ke tahun yang lebih muda. Tapi dengan budget terbatas ya terpaksa harus jual yang lama gitu. Soalnya duit kita kan cuma itu-itunya ya Bu ya. Makanya ya udahlah kita jual meskipun mobil kesayangan. Mudah-mudahan nanti di orang yang baru juga masih tetap dirawat kayak kita ya Bu ya. Ini by the way kita lagi di teras sama Nyonya. Kita pakai kamera depan karena Nyonya juga lagi nggak pakai kerudung. Makanya kita nggak ambil gambarnya Nyonya. Kita ngobrol-ngobrol aja dari belakang kamera guys ya. Jadi mobil yang baru pun ini kita langsung ambil ke kebetulan di daerah Cirebon ya Bu ya. Langsung ke dealer gedenya gitu, Suzuki yang gedenya di Cirebon. Dan ketemu sama Mas Diki ya. Mas Diki sama Ibu Dewi ya kemarin ya. Mas Diki sama Ibu Dewi. Alhamdulillah di sana transaksinya lancar. Kita datang pagi ya. Kita datang pagi jam 9 jam 10 ya. Dan kita langsung dilayani dengan baik. Unitnya langsung tersedia. Zuhur udah beres. Pembayaran dan lain-lain. Mobilnya keluar tuh sekitar asar ya. Sekitar asar. Udah dikasih kaca film dan lain-lain, baru kita bawa. Suara apa kenceng banget? Kayak helikopter ya. Jadi habis asar kita langsung keluar. Maghrib pokoknya dari Cirebon ya Bu ya. Maghrib dari Cirebon terus sampai rumah tuh sekitar jam ya kira-kira jam 9 jam 10-an lah. Karena di jalannya santai. Terus juga hujan, full hujan ya dari sana sampai rumah tuh full hujan ya Bu ya. Oke lah guys, kayaknya vlognya cukup sekian dulu. Sayang gak sayang ya, meskipun mobil kesayangan ya, ya udah gak apa-apa kita relain. Yang penting kita udah dapat gantinya guys ya. Dan ini saya bersyukur banget saya bisa ambil R3 yang barunya, karena diskonnya lumayan gede juga. Malum banget ya kalau rumah di samping jalan itu pasti suara motornya berisik. Oke guys, kayaknya vlognya cukup sekian. Semoga kalian yang nonton video ini selalu sehat, diberikan rezeki yang melimpah, dan juga tetap semangat menjalani hidup. Dan doa terbaik buat kalian semua. Yang terpenting adalah semoga kalian selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog lewannya berikutnya. Bye.